4 peristiwa besar yang berkaitan atau terjadi di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Satu di antara 4 bulan hurum yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy-syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di sini Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan mulia, 4 bulan suci. Salah satunya adalah bulan Muharram. Bahkan Nabi SAW ketika bicara tentang afdhalus siyam, puasa yang paling utama, kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan, siyam syahrillahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengidhofahkan bulan kepada Allah, menunjukkan bahwa bulan itu sangat mulia. Seperti kata-kata Baitullah, rumah Allah, Naqatullah, untanya Allah, begitu juga Sahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah memiliki keistimewaan sendiri dan keutamaan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini? Yang pertama kita ambil dari kisah umat sebelum kita. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kita tahu bahwa Musa alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi, seorang rasul, kalimur rahman, ulul azmi minar rusul, dan nabi yang paling kondang dari nabi-nabi Bani Israel. Kisah yang ma'ruf di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana perjalanan Musa alaihi salatu wassalam sedari kecil sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dan Allah hancurkan musuh-musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah ini dimulai daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa yang membawa Bani Israel dari Palestina menuju Mesir adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena Israel nama lain daripada ayahandanya Yakub. Dan Yakub memiliki 12 putra, salah satunya Yusuf, Benyamin, dan yang lainnya. Maka seluruh keturunan 12 putra Yakub kelak akan disebut dengan Bani Israel, keturunan Israel, keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Ketika Bani Israel kemudian berkembang, berada di Mesir, diberikan oleh penguasa kedudukan yang sangat mulia, sehingga lambat laun kemudian berkembang memiliki perkampungan, pekerjaan yang layak, dan hidup enak di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena memang posisi Yusuf sendiri adalah seorang bendaharawan Mesir yang sangat dimuliakan, dibanggakan, dan dihormati. Kisahnya cukup panjang, tetapi inilah inti ceritanya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka mulailah kemudian salah satu raja Mesir yang dikenal dengan Fir'aun mulai berlaku semena-mena kepada Bani Israel, membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan anak wanita mereka. Alasannya adalah ketika Fir'aun bermimpi dalam mimpinya bahwa kekuasaannya akan ditumbangkan oleh seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Kemudian Fir'aun pun mulai membantai satu persatu anak laki-laki yang baru lahir dari anak laki-laki keturunan Bani Israel. Sampai pada waktunya, karena bagaimanapun Mesir tidak mungkin lepas daripada Bani Israel. Kalau seandainya dibantai semua, sehingga tidak ada generasi yang meneruskan ayah ibu mereka, lalu siapa yang akan membangun kota Mesir? Sementara pengaruh Bani Israel di Mesir luar biasa. Akhirnya kemudian Fir'aun pun membuat kebijakan untuk tahun pertama dibiarkan hidup dan tahun kedua harus dibantai. Begitulah Fir'aun memberlakukan pembantaian. Setahun pertama dibiarkan hidup, setahun kedua dibantainya. Pada tahun kemudian terjadi kebijakan Fir'aun bahwa tidak ada pembunuhan. Di sini lahir Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Tapi pada tahun terjadi pembantaian, rupanya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan lahirlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, saudara daripada Harun alaihi salatu wassalam. Maka ibundanya takut. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada ibundanya untuk meletakkan di sebuah sunduk, di sebuah kotak, agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Musa dari dalam kotak itu. Kemudian ilham itu pun dilakukan oleh ibunya Musa. Diletakkanlah Musa dalam sunduk kotak itu, kemudian diletakkan di pinggir lautan. Jadi kalau hendak disusui, maka ditariklah talinya. Apabila selesai disusui, maka kemudian kotak itu sengaja dihanyutkan sampai Allah takdirkan talinya putus. Maka sunduk itu akhirnya kemudian terhanyut di dalam lautan. Sampai pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwa sunduk itu sampai ke istana Fir'aun dan diambil oleh istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Ketika dibuka, kaget setengah mati karena rupanya dalam sunduk itu ada bayi yang sangat tampan. Dan langsung jatuh cinta kepada bayi itu, sehingga akhirnya Asiyah binti Muzahim meminta izin kepada Fir'aun untuk merawat anak itu. Walaupun dengan terpaksa, maka Fir'aun pun kemudian mengizinkan agar bayi tersebut diurus oleh istrinya Asiyah binti Muzahim. Besarlah Musa di lingkungan istana. Akhirnya Musa pun memiliki kecerdasan, kekuatan, dan beranjak dewasa dan banyak pengetahuan. Akan tapi Fir'aun semakin hari semakin benci dengan Musa karena kedekatan Musa dengan Bani Israel yang merupakan kabilah yang sangat ditakuti oleh Fir'aun karena mimpinya. Karena dalam mimpinya bahwa dari kabilah itu akan menumbangkan kekuasaannya. Sampai pada waktunya terjadilah perkelahian anak muda dari Bani Israel dan anak muda dari kaum Kibti, kaum Fir'aun. Maka anak muda dari Bani Israel meminta pertolongan Musa. Maka Musa pun kemudian menolong, kemudian memukul anak muda dari kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, dan Allah takdirkan satu kali pukulan langsung meninggal. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Lah kemudian ketika itu Musa ketakutan. Maka singkat cerita Musa pun lari sampai ke Madian. Di Madian inilah dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang saleh namanya Shu'aib. Bukan Shu'aib Nabi, rajulun saleh, seorang yang saleh, memiliki dua putri. Maka Musa pun menikah dengan salah satu putrinya. Singkat cerita akhirnya Musa pun 10 tahun meninggalkan Mesir, kemudian menikah, memiliki anak selama di kota Madian. Sampai akhirnya Musa pun ingin kembali ke Mesir, di sini Allah Subhanahu wa taala angkat Musa menjadi nabi dan juga rasul. Kemudian ketika Musa alaihi salatu wasallam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul dan dibekali suhuf, lembaran-lembaran bukan Taurat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Musa memiliki suhuf lembaran-lembaran untuk modal berdakwah menghadapi Firaun. Maka kemudian Musa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya abangnya Harun menjadi teman dakwahnya. Alasannya karena Musa itu memiliki lidah yang pelat. Makanya Musa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan Harun untuk menemani Musa dan diangkat menjadi nabi dan berdakwah menuju Firaun. Singkat cerita maka Musa dan Harun pun kemudian datang kepada Firaun, mendakwai Firaun. Tapi Fir'aun orang yang sombong, menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan kemudian cenderung menolak dan cenderung kemudian berusaha membangkang, membantah, yang berakhir akhirnya pun Nabi Musa alaihi salatu wasallam harus membawa orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel dan kalangan saharah, tukang-tukang sihir dan yang lainnya, agar meninggalkan negeri Mesir dan hijrah ke Palestina. Mendengar kepergian Musa alaihi salatu wassalam dan juga Bani Israel yang hendak diselamatkan dari perbudakan Fir'aun menuju Palestina, maka geramlah Fir'aun. Dibawanya banyak pasukan untuk membantai Musa dan kaumnya. Ketika Musa berlari dan juga Bani Israel, rupanya dihadapkan dengan lautan yang terbentang di hadapannya. Sudah susah jalan, mau kemana lagi? Sementara kalau mau kembali, tentara Fir'aun sudah datang dan mengepungnya. Sehingga sebagian Bani Israel mengatakan, "Inna la mudrakun," kami semua sudah dikepung. Mereka sudah melihat kita. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wasallam berusaha menenangkan Bani Israel dan mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kebersamaan Allah bersama kita pasti akan menunjukkan jalan untuk kita. Akhirnya Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Maka terbelah lautan menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena turunan Yakub itu 12 anak. Dari 12 anak ini lahirlah turun-temurun menjadi 12 kabilah. Maka ketika Musa memukulkan tongkat itu, terpecahlah lautan menjadi 12 jalan. Maka 12 kabilah pun melewati jalan tersebut. Sampai ketika kemudian Fir'aun menyusul dari belakang. Sementara Musa dan kaumnya sudah sampai di penghujung lautan. Dan Fir'aun berada di tengah-tengah lautan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Fir'aun harus ditenggelamkan di laut itu. Allah berfirman, fa'aghraqnahu wa junudahu, kami tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Subhanallah. Inilah akibat kesombongan Fir'aun yang mengatakan, sesungguhnya saya adalah Raja Mesir. Sesungguhnya sungai-sungai Mesir itu berada di kakiku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun dengan lautan. Kata para ulama sejarah, tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkan Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Inilah peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, ketika Nabi SAW sudah berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Kemudian Allah perintahkan untuk hijrah karena tidak memungkinkan berdakwah lagi di Mekah. Karena sulitnya dan tantangan dakwah yang luar biasa yang ada di Mekah. Sehingga sebagian para sahabat sudah hijrah duluan ke Ethiopia, bahkan 2 kali hijrah. Akhirnya Allah mengizinkan dan mengisyaratkan bahwa sudah ada tempat hijrah bagi Rasul dan kaum muslimin, yaitu di kota Yathrib yang belakangan Madinah. Berangkatlah Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah dengan mengorbankan seluruh kehidupannya. Begitu juga para sahabatnya. Mereka betul-betul mengorbankan hartanya, keluarganya, bisnisnya, hanya karena ingin menegakkan kalimatullahil haq, kalimatullahil ulia. Berangkatlah kemudian orang-orang ini sampai di kota Madinah. Maka Nabi SAW ketika sampai saja di kota Madinah pada tahun pertama Hijriah, Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya ketika itu, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram dalam rangka menghormati Nabi kami Musa alaihi salatu wasalam yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi ketika itu, mereka menganggap pada tanggal 10 Muharram itu adalah hari Id mereka. Mereka menggunakan pakaian yang cantik, pakaian yang bagus, wewangian, dan mereka berpuasa dalam rangka bersyukur akan diselamatkan Musa alaihi salatu wasallam dari kejaran Fir'aun. Mendengar alasan orang-orang Yahudi itu, maka Nabi SAW sontak saja mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa. Kalau kalian berpuasa karena menghormati Nabi Musa, maka kami, kata Rasulullah, lebih berhak menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk berpuasa sampai kepada anak-anak kecil. Diperintahkan untuk latihan puasa, dan inilah puasa pertama dalam Islam yang diwajibkan kepada kaum muslimin, puasa pada tanggal 10 Muharram. Akan tapi ketika pada tahun 9 atau 10 Hijriah, Nabi SAW melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Dan kita tahu bahwa haji perpisahan itu selang beberapa bulan setelahnya Nabi SAW meninggal dunia. Setelah Hajjatul Wada, para sahabat datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, lalu apa bedanya kita dengan Yahudi? Maka Nabi SAW mengatakan, oh kalau begitu kita akan berpuasa tahun depan tanggal 9 juga. Tapi Allah takdirkan, belum lagi Nabi SAW berpuasa pada tanggal 9-nya, Nabi SAW sudah wafat dan meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, maka peristiwa yang kedua adalah peristiwa puasa pertama dalam Islam yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah puasa tanggal 10 Muharram. Akan tapi setelah Nabi SAW hidup tahun kedua Hijriah, kemudian turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Maka Nabi SAW menghapus hukum wajibnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi sunnah, dan ditetapkan puasa yang wajib hanyalah puasa Ramadan selama sebulan penuh, dan itu puasa bagi kaum muslimin. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa terbunuhnya Husain di Karbala. Peristiwa yang sangat menyesakkan dada, peristiwa yang sangat menyedihkan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum wafatnya mewasiatkan untuk Yazid putranya untuk menggantikan posisi pemerintahan, maka banyak orang yang kecewa. Kenapa? Karena ada yang lebih berhak untuk memposisikan setelah Muawiyah meninggal dunia memimpin kaum muslimin. Salah satunya Husain. Ya, memang Husainlah yang layak dibandingkan Yazid. Tetapi begitulah politik. Akhirnya kemudian Yazid pun menggantikan posisi ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tapi tidak disukai orang-orang Kufah. Tidak disukai orang-orang Syam. Padahal ibu kota berada di Kufah. Maka orang-orang Kufah pun satu persatu melayangkan surat dari Kufah ke Madinah. Setiap hari datang surat yang isinya, datanglah kau ke Kufah, wahai Husain. Kami akan berbaiat kepada anda. Semua penduduk Kufah sudah siap mendukung anda. Kita gulingkan Yazid bin Muawiyah. Begitulah kehendak orang-orang Kufah. Maka Husain pun kemudian untuk menegaskan apakah surat itu benar ataukah hanya surat kaleng, maka Husain pun mengirim anak pamannya, Muslim bin Aqil, untuk memastikan betulkah orang-orang Kufah menghendaki dirinya. Berangkatlah Muslim bin Aqil memastikan bahwa memang surat itu asli dan itulah permintaan orang-orang Kufah dan memang benar adanya. Maka kemudian Muslim bin Aqil pun mengutus orang untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan orang-orang Kufah adalah sebuah kebenaran. Berangkatlah Husain dengan membawa anak, istri, dan juga keluarga Nabi SAW dari cucu dan cicit-cicitnya. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan lain dengan apa yang dikehendaki Husain bin Ali. Ketika itu para sahabat Nabi SAW sempat mengingatkan kepada Husain dan mengatakan, sebaiknya kau jangan berangkat ke Kufah. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin, berangkatlah ke Yaman. Karena di Yaman itu semua pendukung bapakmu Ali bin Abi Thalib. Tapi Husain tetap memaksa. Walaupun sudah banyak nasihati para sahabat, tetap saja dia membawa anak dan istrinya sekitar kurang lebih 70 orang. Dan sedikit pasukan untuk menjaga beliau dan keluarganya berangkat ke Kufah. Subhanallah. Ketika sampai di sebuah tempat, Husain bertanya, tempat apa ini? Maka orang-orang mengatakan Karbala. Maka Husain mengatakan, wallahi karbun wabala. Demi Allah, di tempat ini akan terjadi karbun, kesedihan, wabala, dan bencana. Maka ketika Husain sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Karbala, datanglah tentara utusan Ubaidillah ibn Ziyad yang diperintahkan Yazid untuk mengawasi Husain. Tetapi Ubaidillah ibn Ziyad keluar daripada perintah Yazid. Justru disebabkan dialah akhirnya terjadi pembantaian keluarga Nabi SAW oleh 5.000 pasukan dipimpin Hur ibn Yazid At-Tamimi, dan juga Anas ibn Sinan, dan juga utusan Ubaidillah ibn Ziyad untuk mengepung tentara Husain, yang berakhir dengan pembantaian Husain. A'udzubillah. Lah, ketika terjadi pembantaian Husain oleh Syammar di Jausan dan juga Sinan ibn Anas, ketika itu maka keduanya sampai tega melepaskan kepala dari badannya, melepaskan kepala Husain, cucu Nabi SAW yang kelak akan menjadi pemimpin para pemuda di sorga, yang Nabi SAW mengatakan Raihanatu, cucu kecintaan Nabi SAW, cucu yang dibanggakan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah menggendong Hasan dan Husain, kemudian naik ke atas mimbar dan mengatakan, sesungguhnya benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, termasuk diriku, sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian jadi fitnah, termasuk saya juga terfitnah dengan Hasan dan Husain. Ketika Nabi SAW sedang sujud, Hasan dan Husain naik di atas pundaknya, tidak berani bangkit dari sujud sampai keduanya turun. Begitulah Nabi SAW membanggakan dua cucunya Hasan dan Husain. Bahkan Rasul mengatakan Sayyidah Sababi Ahlil Jannah. Keduanya merupakan pemimpin anak-anak muda di surga. Ketika kepala Husain diputus dari badannya, kemudian dibawa kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad sangat sadis. Diambilnya tongkat kemudian dipukul-pukul kepala Husain. Sampai ketika Anas bin Malik radhiyallahu an melihatnya, dia marah besar dan mengingatkan keutamaan Husain di hadapan Ubaidillah ibn Ziyad. Tetapi karena hati sudah tertutup, maka dia tetap bengis kepada kepala Husain sehingga ulama berselisih pendapat. Di mana kepala Husain dikubur? Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Syam, dan ada yang mengatakan di kota Madinah. Dan inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Peristiwa terjadi pembantaian di Karbala keluarga Nabi dari cucu dan cicitnya Nabi SAW itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Inilah peristiwa yang ketiga. Dan peristiwa yang terakhir adalah peristiwa penanggalan dalam Islam. Di zaman Nabi SAW tidak ada penanggalan dalam Islam. Bahkan apabila ada yang lahir, maka senantiasa kelahirannya akan dinasabkan kepada sebuah peristiwa besar yang terjadi dekat kelahirannya. Contoh umpamanya ada gempa, 5 hari setelahnya lahir, maka akan dikatakan dia lahir 5 hari setelah gempa, 5 hari setelah tsunami, 5 hari setelah gunung meletus. Begitulah dinasabkan kepada peristiwa dan kejadian sebelum kelahirannya. Makanya Nabi SAW disebut tahun gajah. Ya, karena 50 hari sebelum wafatnya Nabi SAW terjadi perang gajah. Makanya Nabi SAW disebut tahun gajah, tahun kelahirannya. Begitu juga di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena Abu Bakar sibuk memerangi orang-orang murtad, belum lagi kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat, belum lagi muncul nabi-nabi palsu. Makanya di zaman Abu Bakar hanya perang dan memerangi. Begitulah Abu Bakar berusaha menolong Islam. Makanya Islam ditolong oleh 2 manusia, Abu Bakar di zaman riddah dan Ahmad ibn Hambal di zaman fitnah. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal dunia, kekuasaan jatuh kepada Umar ibn Khattab karena wasiat Abu Bakar. Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah seorang khalifah yang piawai, mampu mengembangkan Islam ke seantero dunia sampai Persia tunduk di tangan Umar, dan sebagian Romawi juga tunduk di zaman Umar ibn Khattab kepada kaum muslimin. Sehingga ketika pusat dan daerah ini semakin berkembang, jauhnya daerah dan pusat, sementara harus ada komunikasi dengan cara surat. Dan ketika itu belum ada tanggalan, terkadang terjadi perselisihan pendapat. Seperti orang yang mau membayar hutang. Ditulis Sya'ban. Sya'ban tahun kapan? Sya'ban kemarin, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban tahun depan. Sehingga susah untuk menentukan Sya'ban, Jumadil awal, Jumadil akhir, karena belum ada penanggalan resmi. Maka Umar pun kemudian mengumpulkan para sahabatnya untuk menentukan penanggalan itu. Maka kemudian berkumpullah para sahabat senior. Kemudian mereka bermusyawarah menentukan bahwa Islam harus memiliki penanggalan sendiri. Maka sebagian para sahabat kemudian mengatakan, bagaimana kalau kita ambil dari wafatnya Nabi SAW? Sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau diambil dari diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul? Sebagian mengatakan, bagaimana kalau diambil dari kelahiran Nabi SAW? Tapi semua ditolak. Adapun kelahiran Rasul, karena masih diperselisihkan, tidak jelas. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang tanggal dan bulan serta tahun kelahiran Nabi SAW, banyak perselisihan ahli sejarah sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai penanggalan. Adapun kematian Nabi SAW akan menyisakan keperitan karena terkenang dengan kematian Nabi SAW, makanya ditolak juga, ditentukan dari kematian. Kemudian juga dari diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul pun tidak jelas kapan waktunya. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menyarankan untuk diambil dari hijrah Nabi SAW, karena hijrah Nabi adalah fathan lil Islam. Pembukaan Islam, pembukaan kota-kota Islam di mana-mana, terpisahkan antara hak dan yang batil, yang dulunya tertindas menjadi merdeka, yang dulunya tidak punya tempat menjadi punya negara, yang dulunya Islam susah berkembang, akhirnya Islam berkembang ke seantero dunia. Makanya kemudian Umar mengatakan bagaimana kalau kita ambil dari hijrah Nabi SAW. Sepakat para sahabat ditentukan dengan hijrah Nabi SAW. Makanya kita kenal 1 Hijriah, 2 Hijriah, sekarang sudah 14 sekian Hijriah. Karena diambil dari hijrah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengacu kepada hijrahnya Rasulullah, bukankah hijrahnya Nabi SAW terjadi di bulan Rabi'ul Awal? Karena di bulan Rabi'ul Awal itu terjadi 3 peristiwa. Lahirnya Rasulullah, ya, itu yang masyhur, kemudian wafatnya Nabi SAW, dan itu yang disepakati, dan hijrahnya Nabi SAW, itu yang disepakati. Kenapa tahun baru Hijriah tidak diambil pada momen hijrahnya Rasul di bulan Rabiul Awal? Kenapa pula di bulan Muharram? Maka ini pula yang ditanyakan kepada Umar oleh para sahabat. Lalu, wahai Amirul Mukminin, kalau kita sudah tentukan bahwa tahun penanggalan dalam Islam dinasabkan kepada hijrahnya Nabi SAW, lalu kapan kita mulai? Di bulan mana? Di bulan Ramadan kah? Di bulan Dzulhijjah kah? Di bulan Muharram atau di bulan mana? Maka kemudian ketika itu terjadi khilaf panjang, sampai akhirnya Utsman berpendapat, begitu juga Ali dan Talha, dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita tentukan dari bulan Muharram? Bukan tidak ada alasan, ada alasan. Karena Nabi SAW pernah berkhutbah pada Yaumul Arafah, Inna zaman qad istadara alaikum, sungguhnya zaman ini berputar kepada kalian. Dan juga berdalil dengan pendirian masjid pertama, yang di Masjid Kuba, yang Allah katakan, ussisa ala taqwa min awal yaumin, dibangun di atas ketakwaan pada hari pertama. Makanya kemudian sepakat, mereka mengambil pendapat Utsman, Ali, dan Talha, dan juga sahabat yang lainnya, bahwa bulan Muharram dijadikan bulan pertama dalam Islam dan merupakan tahun baru bagi kaum muslimin. Tanggal 1 Muharram adalah bulan baru. Dari situ kemudian Umar pun menunggu musim haji. Ketika datang musim haji, kita tahu musim haji 3 bulan, Dul-Qa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka orang-orang dari daerah-daerah yang jauh, mereka berangkat dari bulan Dul-Qa'dah, dari permulaan bulan Dul-Qa'dah atau sebelumnya. Ketika sampai di Mekah, maka mereka melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah. Setelah mereka haji, mereka pulang sampai di daerahnya bulan Muharram. Makanya Umar mengatakan, sesampainya kalian di daerah-daerah kalian, maka itulah ketentuan kami pusat bahwa tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah ditentukan dengan bulan Muharram. Maka sampaikan kepada umat bahwa tahun baru Islam dimulai daripada bulan Muharram sampai hari ini. Alhamdulillah, Islam memiliki penanggalan sendiri dan bisa menyelisih penanggalan orang-orang kafir dari luar Islam. Ini di antara 4 peristiwa yang disebutkan para ulama yang berkenaan dengan bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaat.